Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita dalam membaca kitab Riyadus Salihin, dan kita telah sampai pada bab As-Sabr, bab tentang kesabaran, di mana saat ini kita berada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang kisah pemuda yang belajar ditugaskan belajar sihir dan sekaligus mempelajari ilmu agama. Dari sahabat siapa? Suhaib bin Sinan, Abu Yahya An-Namari Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Tapi sebelumnya, pertemuan yang lalu masih ada PR ya. Iya. Ketika kita ingin mentakziah dalam arti menghibur saudara kita yang tertimpa musibah, apa yang kita katakan? Inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Isbir wahtasib. Isbir wahtasib. Baik, kita lanjutkan kisah pemuda. Iya, akhir kisah si pemuda sudah mendapatkan hasil dari dua ilmu ini. Ilmu sihir dengan ilmu tauhid. Bahkan si pemuda telah menentukan jalan beliau menempuh jalan
tauhid. Yang ternyata kondisi pemuda sekarang justru lebih afdal dari sang guru Sirahib. Bahkan beliau, iya, bisa melakukan terapi, pengobatan berbagai jenis penyakit, termasuk al-akmah, penyakit kebutaan sejak kecil, labros, penyakit kulit, belang-belang. Kita lanjutkan. Fasami'a jalisul lil malik kana qad ami. Maka terdengarlah, ya, berita si buta pun, apa, si pemuda ini terdengar. Fasami'a jalis, jalis teman duduk, lil malik raja, itu mendengar, ya, keahlian si pemuda. Kana qad ami, yang mana dia ini telah buta. Fa'atahu bihadaya katira. Faqal ma ha huna laka ajma in anta syafaitani. Maka dia pun mendatangi si pemuda dengan membawa hadaya, hadiah-hadiah katira yang sangat banyak. Dari tahu berapa banyak yang dia bawa? Yang jelas dia katakan maha huna laka, apa yang ada di sini untukmu, ajma semuanya. Tapi ketentuannya in anta syafaitani, jika engkau menyembuhkanku. Apa kata si pemuda? Inni la asfi ahada, innama yashfillahu ta'ala. In amanta billahi da'autullaha fashafak. Kata si pemuda, sungguh saya tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Padahal banyaknya orang yang sudah sembuh. Iya. Bahkan penyakit-penyakit yang mustahil disembuhkan melalui metode kedokteran saat-saat itu. Tapi beliau mengatakan, inni la asfi ahada, sungguh saya tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Apakah karena si pemuda tawadu? Atau memang ini yang sebenarnya? Hah? Memang ini yang sebenarnya. Beliau tidak bisa menyembuhkan. Beliau ungkap, saya tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Terus, innama yashfillah, tidaklah menyembuhkan kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini apa? Tauhid yang berbicara. Ilmu dari Sirahib yang kemudian disikapi oleh si pemuda lebih hebat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi kebaikan besar melalui si pemuda. Maka si pemuda melanjutkan, jika engkau beriman kepada Allah, saya berdoa kepada Allah, maka Allah akan menyembuhkanmu. Atau semoga Allah segera menyembuhkanmu. Dan si pemuda tahu, ini orang datang mau berobat. Hanya akidahnya masih rusak. Iya. Diluruskan dulu akidahnya. Coba lihat. Ini orang mau datang berobat, harus segera ditolong. Tapi akidah lebih dahulu dari pertolongan. Luruskan tauhid, itu lebih dahulu. Sebab itu penyakit yang lebih mengerikan. Penyakit yang lebih berbahaya. Apa artinya kesembuhan mata? Sembuhan dari penyakit, sementara
penyakit yang mendatangkan bencana di dunia, di alam barza, di akhirat, itu masih jelas-jelas mengidap di hadapan. Iya, pada dirimu. Kata beliau, sungguh saya tidak menyembuhkan seorang pun. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Baru diajak. Jika engkau mau beriman kepada Allah, saya berdoa. Baru beliau jelaskan. Iya. Apa yang beliau mampu? Doa. Dan ingat, di awal, kisah. Iya. Ketika beliau ingin membuktikan ilmunya si rahim atau si tukang sihir yang afdal, beliau menggunakan Allahumma. Doa dengan Allahumma. Kalimat yang sangat hebat, sangat luar biasa. Sekarang beliau tawarkan, jika engkau beriman kepada Allah, saya berdoa kepada Allah, maka dia akan menyembuhkanmu. Bagaimana? Dia terima? Ingat, ini teman duduknya raja, ya? Iya. Dan raja adalah Tuhan. Raja mengajarkan dan mengharuskan semua masyarakat, iya, hanya mempertuhankan dia saja. Tak boleh mengakui Tuhan selain dia. La ilaha illallah. Tapi ternyata teman duduk raja ini beriman kepada Allah. Fa'amana. Fasyafahullah. Maka dia pun beriman kepada Allah. Maka segera Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkannya. Tentunya dengan melalui doa si pemuda. Ini keajaiban dari doa. Ini keluar biasaan dari tauhid yang Allah subhanahu wa ta'ala nampakkan sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسِ. Sembuh dia dari butanya, maka dia datangi raja, duduk di dekat raja, ia menjadi teman duduk raja sebagaimana sebelumnya dia adalah teman duduk raja. فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ, maka raja bertanya, man radda alaika basara, siapa yang mengembalikan pandanganmu? Man radda alaika basara, siapa yang kembalikan pandanganmu? Qal, dia menjawab, Rabbi, Rabbku, yang saya sembah, yang saya besarkan, yang saya telah imani. Woi, ini seperti petir di siang hari nih, ya. Tapi teman tidur raja tetap mengucapkannya. Padahal dia tahu, ya, apa kidahnya si raja ini. Tapi tetap dia ucapkan. Ini orang yang tidak berdusta dalam beriman. Iya, tidak berpura-pura dalam beriman. Dia tahu bagaimana sikapnya raja. Tetap dia nampakkan. Rabbku. Dan demikianlah hamba yang telah beriman dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan sandarkan kepada siapapun juga. Dia sandarkan kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali. Dan dia bilang juga si pemuda. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Berarti sudah berhasil. Ilmunya si pemuda sudah diambil. Sembuh dari penyakit yang sebenarnya. Waktu awal datang, dia minta si pemuda yang mengobati.
Sekarang malah di hadapan raja dia bilang, Allah yang kembalikan, bukan pemuda. Ini keberanian dalam berdakwah, dalam menyampaikan akidah, memberantas kesyirikan. Ini dai yang sebenarnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan raja yang membuat undang-undang, harus dia yang menjadi Tuhan. Maka ucapan Rabbi ini seperti petir di siang hari. Apa kata si raja? Awalaka Rabbun ghairi? Apakah kamu punya Tuhan selain saya? Takut? Beliau mengatakan, Rabbi wa Rabbuka. Tuhanku dan Tuhan engkau. Coba lihat. Betapa banyak kita membaca kisah ini, tapi jarang kita mengambil pelajaran darinya. Tidak mendapatkan ilmu di dalamnya. Lihatlah bagaimana ketegaran dalam menyampaikan tauhid, ilmu sirahi yang sampai ke pemuda, yang sampai kepada teman duduk raja. Rabbi, Rabbku, wa Rabbuka. Bukan hanya mengatakan iya. Iya. Tapi Rabbku dan Rabb engkau. Engkau juga harus mempertuhankan dia. Jangan ada selainnya. Kalau begitu, ini semakin memperjelas semua ajaran Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala sampai kepada pengikut-pengikut mereka sebelumnya pun itu apa? Sama dalam dakwah tauhid. Mu'ad bin Jabal ketika diutus ke Yaman, Mu'ad, kamu mau mendatangi kaum dari ahli kitab. Falyakun, harus awwalu, kata Nabi, yang pertama-tama. Iya, tad'uhum, yang kamu dakwahkan adalah ila ayyuhidullah, supaya mereka mentauhidkan Allah. Jangan melakukan kesyirikan, pesahkan Allah. Terima la ilaha illallah. Dan Nabi di awal dakwanya menyampaikan la ilaha illallah. Salat belum diwajibkan. Nanti 10 tahun kemudian baru Nabi Isra Mi'raj turun kewajiban salat 5 waktu. Syirik, tauhid ditanamkan ini. Ini sangat jelas. Tapi adakah yang mau paham? Ada orang yang mau mengerti bahwa ini yang pertama? Jelas-jelas Nabi bilang ini yang pertama. Kita masih bilang yang kedua? Kita masih bilang yang ketiga? Apalagi sampai mengatakan haram untuk disampaikan? Sebab merupakan penyakit-penyakit masyarakat? Kesesatan yang memiliki paham seperti itu. Murdawah, contoh Rasulullah SAW. Kita pengikut beliau alaihi salatu wassalam. Kalau orang hanya sekedar mempunyai semangat menyampaikan, kemudian tidak mau berada di atas petunjuk Nabi SAW, akan sesat dan menjadi penyesat umat. Kita berdakwah mengajak manusia kepada Nabi SAW, bukan kepada diri kita, bukan kepada pendapat kita, bukan kepada perasaan kita, bukan kepada kelompok kita, bukan kepada adat istiadat kita, bukan kepada partai kita, bukan kepada kesukuan kita. Kul hadihi sabili ad'u ila Allah. Sampaikan ya Muhammad, inilah jalanku. Apa itu? Saya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini.
raja sudah seperti mendengar petir di siang hari, kemudian mengeluarkan kalimat yang menggelegar, tapi tetap dijawab dengan kekuatan ilmu, kekuatan keyakinan, Rabbi, sembahanku dan sembahan engkau. Yang saya besarkan dan yang engkau besarkan. Fa'akhadah. Maka tidak ditunggu lagi. Segera disiksa. Ya begitu kalau orang berkuasa. Tidak punya hujjah, kekuatan yang main. Di sini kita mendapatkan pelajaran. Pelaku-pelaku kesesatan itu dari dulu sama. Kalau punya kekuatan, kekuasaan akan digunakan. Tidak bisa menggunakan hujjah. Menghadapi kebenaran dengan hujjah, tidak bisa. Dia tidak akan bisa mengeluarkan dalil. Yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Yang datang dari Rasulullah SAW. Dengan faham yang benar. Yang benar-benar teruji dan terbukti paham itu. Falam yazal yu'adzibuh. Dan terus menerus raja menyiksanya. Hatta dalla alal gulam. Sampai akhirnya dia tunjuk si pemuda. Ain rasan. Pemuda ditunjuk. Ingat pemuda sudah dapat pesan dari siapa? Si rahib, si guru. Si guru sudah tahu. Kamu lebih afdal. Maka kamu akan mendapatkan cobaan. Si guru sudah ingatkan, ilmu pasti menghadapkan berhadapan dengan cobaan yang sebenarnya. Ilmu akan berhadapan dengan cobaan yang sebenarnya. Dan dalam hal cobaan jangan terburu-buru menganggap dirinya sudah dicoba ya. Iya. Banyak juga orang gila dicoba, pelaku kejahatan dicoba. Apakah dengan cobaan itu mereka sudah baik? Kokohkan dulu ilmu. Perjelas dulu kita di atas jalan atau tidak. Di sanalah cobaan itu benar-benar cobaan yang akan mengangkat. Sebab ada sesuatu yang Allah turunkan justru merupakan azab. Atau kalau Allah masih baik, teguran kepada kita. Supaya kita kembali kepada-Nya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka si pemuda pun diberitahu. Faji'a bil ghulam. Didatangkanlah si pemuda. Faqala lahul malik. Sang raja berkata kepadanya. Aibunayya. Fadabalaga min sihrika ma tubri'ul akmah wal abras. Wataf'al wataf'al. Faqala inni la ashfi ahada. Innama yashfillahu ta'ala. Sang raja mengatakan. Raja tahu kan siapa yang dia utus? Iya. Yeah. Raja tahu siapa yang dia utus? Si pemuda. Berarti raja tahu. Ternyata pemuda yang menjadi. Iya. Yeah. Sebab teman duduknya ini. Iya. Yeah. Bisa sembuh. Maka apa kata sang raja? Aibunayya. Wahai anakku. Lihat lembut. Ini kasar atau lembut ini? Lembut ini. So, ini dipersiapkan untuk apa ini? Dipersiapkan untuk mengganti setekan sihir yang sudah tua. Aibunayyah, wahai anakku. Sungguh telah sampai ilmu sihirmu. Yang raja pahamkan, yang diutus belajar sihir. Sungguh telah sampai ilmu sihirmu. Bisa menyembuhkan orang buta. Iya, sejak kecil. Al-abras, penyakit belang. Wataf'al, wataf'al. Kamu bisa melakukan ini, melakukan ini. Ini lebih berbahaya ya. Kalau si raja langsung datang, apakah kamu yang begini, apakah kamu begini? Iya, dalam keadaan marah? Iya. Itu mungkin langsung dijawab, iya. Kenapa?
Tapi ini pujian yang datang ini. Iya. Biasanya orang kalau sudah dapat pujian, oh iya. Apa kata si pemuda? Inni la ashfi ahada. Sungguh saya tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Kembali beliau mengajak kepada tauhid atas pikiran raja yang betul-betul salah. Menganggap beliau punya ilmu sihir, menganggap beliau bisa menyembuhkan, sungguh saya tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Dia nafikan sesuatu yang dituduhkan kepadanya. Biasanya orang enak, dianggap anu tu bisa tu, hebat ki, bisa menyembuhkan, senang dia begitu. Orang yang bertauhid tidak akan senang. Itu bisa menjadi taghut. Bukan sekedar orang kafir, tapi pemimpinnya orang kafir. Kalau dia ridho dengan penghambaan itu. Asalnya dia tidak ingin orang, tapi orang puji dengan itu, dan dia rela dengan itu. Dia nafikan dirinya. Saya tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Sampai di situ tidak. Dia lanjutkan. Innama yashfillahu ta'ala. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali hanyalah Allah. Ini lebih tegas. Kalau di atas, Rabbi, Rabku. Rabb artinya pencipta, penguasa, pengatur. Di dalam juga terkandung yang diibadahi. Kalau di sini langsung Allah. Yang maha berhak untuk disembah. Saya ini datang dalam bentuk bahasa Arab ya. Kita pahami sesuai dengan bahasa Arab. Allah maknanya yang maha berhak untuk diibadahi. Ini lebih tegas lagi. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini langsung disiksa. فَأَخَذَ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ فَجِئَ بِالرَّاهِبِ. Maka disiksa, terus disiksa. Sampai akhirnya dia beritahu si rahib. Berarti siksaan yang juga sekaligus interogasi ya. Mau ditanya-tanya yuk, disiksa supaya dari mana kau ambil itu? Siapa teman-temanmu? Dan siksaannya sangat luar biasa. Si pemuda yang sudah diberitahu oleh si guru ternyata harus mengaku. Dia terpaksa. Si rahib pun akhirnya ketahuan. Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Sang pengajar ilmu juga harus merasakan. Kalau Allah takdirkan, kalau Allah inginkan mereka tidak ditahu, bisa? Bisa? Bukan bisa, terlalu gampang. Tapi Allah takdirkan apa? Mereka harus ketahuan. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya. Untuk apa? Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dengan setinggi-tinggi. Faqilalah. Karena akarnya sudah ketahuan. Ini kan akarnya sudah. Gurunya sudah ini. Ditanya kepada si guru. Irji' an dinik. Kembali kepada agamamu. Berarti masalahnya apa? Bukan kebencian kabar? Bukan kebencian pribadi ya? Masalahnya? Agama. Pengakuan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala semata yang berhak untuk disembah. Ini menjadi masalah. Kemarahan itu ini dia. Sebabnya. Kembali kamu kepada agamamu. Fa'aba. Dia tidak mau. Fada'a bil minshar. Fawudi'a al minsharu. Fi mafriqi ra'asi. Fashaqqahu bihi hatta waqa'a shiqah. Tidak mau kembali, raja nyuruh
datangkan gergaji. Gergaji diletakkan tepat di belahan kepalanya, tengah. Kemudian dibelah menjadi dua. Tidak pernah disiksa seperti itu? Dan nampaknya belahan ini terbagi dua. Fawaqa'a syiqah. Terbelah betul. Terbelah dua. Kalau bisa terbelah dua berarti ini minimal terikat ya. Yang jelas tidak bisa bergoyang. Iya. Dan ada hadis Nabi SAW ketika Nabi menjelaskan siksaan umat terdahulu, mereka ditanam. Kemudian dibelah jadi dua. Lihatlah orang-orang yang ingin memperjuangkan la ilaha illallah, menegakkan tauhid, memberantas kesyirikan. Apa perjuangan kita? Lelaki yang sebenarnya adalah yang betul-betul mengikuti jalannya para lelaki. Rijal yang sebenarnya, yang mengikuti jalannya para lelaki-lelaki terkemuka, para nabi dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala, para penyeru tauhid, para penentang kesyirikan. Dan dakwah terhadap tauhid itu bukan hanya dimusuhi oleh pelaku-pelaku syirik, tapi dimusuhi juga oleh dai-dai yang mengajak kepada Islam, yang juga tahu tidak boleh syirik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, thumma ji'a bi jalisil malik, maka yang kedua didatangkan teman duduk raja. Ini sudah diperlihatkan ya, bukan ancaman ya. Dia sudah lihat bagaimana sih gurunya pemuda ini sudah binasa, terbelah dua. Katakan irji an dini, kembali dari agamamu, ayo kembali. Fa'aba, dia pun memilih tetap kokoh di atas ketauhidan, benci terhadap kesyirikan. Aba, di dalamnya terkandung maksiat, pengingkaran. Fawdi al-minsyaru fi mafriqi ra'si, sama. Fashakka bihi hatta waqa'a syiqah. Thumma ji'a bil gulam. Teman duduk raja pun wafat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Baru sembuh. Baru sembuh. Harusnya begitu pikirannya. Kita baru sembuh ini, kenapa langsung harus berkorban ini? Kalau dia berpikir, kan saya sudah melihat, kembali kepadanya maka selesai. Waktu berobat kan syaratnya itu apa? Berobat, yang penting kamu berimannya sudah selesai, sudah sembuh. Tidak. Sebab apa? Tauhid itu mempunyai rasa. Dan rasanya sangat nikmat. Kenikmatannya mengalahkan siksaan ini. Ini pengaruh dari tauhid. Lebih hebat lagi, lihat akhir kisah. Baik. Kemudian didatangkan si pemuda, fakilalah, irji' an dini, kembali dari agama. Fa'abah, si pemuda pun sama, benci terhadap agama raja, cinta terhadap agama tauhid. Di sini Allahu a'lam, tidak langsung dibelah. Mungkin raja maunya ini
harus spesial ini siksaannya ini. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabi. Diserahkan kepada sekelompok dari ashabi. Berarti orang dekat. Mungkin pasukan khusus. Faqala idhabu bih ila jabali kada wa kada fas'adu bihil jabal. Fa'idha balagtum dirwata. Fa'in raja'an dini wa illa fatrahuh. Bawa dia ke gunung ini. Gunung ini. Gidaki bersama dia. Gunung itu. Jika kalian sudah sampai ke puncak. Jika dia kembali kepada agamanya. Dan kalau tidak, lempar ke bawah. Berarti tawarkan. Kembali kepada agama. Kamu selamat. Kalau tidak, dilempar. Fadhahabu bih. Dia pun dibawa pergi. Fasa'idu bih. Mereka pun membawanya mendaki gunung. Sampai di puncak. Faqal. Maka si pemuda pun mengeluarkan jurus andalannya. Kalian suka nonton silat, ini dia jurus andalannya. Ini ilmu pamungkas sudah. Sebab ilmu ini yang digunakan untuk menguji. Lemparannya ini hebat atau tidak. Allahumma. Si pemuda mengatakan, Allahumma kinihim bima syi'ta. Ya Allah, hanya kepadamu saya meminta, tidak kepada selainmu. Itu artinya. Dan antum tidak akan bisa merasakan dahsyatnya doa ini kecuali betul-betul di atas tauhid. Ikfinihim, cukupkanlah saya ya Allah dari mereka, bima syi'ta, sebagaimana yang engkau kehendaki. Penyerahan penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dia yang tentukan, siksa begini ya Allah, siksa begini, kasih begini, kasih begini. Tidak. Tetap dengan ketenangan, diserahkan seluruhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Farajafa bihimul jabal fasaqatu. Maka apa? Gunung bergoncang. Hebatnya, pasukan khusus ini yang justru terjatuh. Kenapa bukan si pemuda yang terjatuh? Berarti gunung memilih ya, siapa yang mau dijatuhkan ya. Harusnya kalau bersama. Apalagi ini nampaknya orang terikat ya. Kenapa justru dia yang selamat? Semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Faja'a yamshi ilal malik. Maka si pemuda lari? Tidak. Datang. Berjalan kepada si raja. Yang ini yang aneh. Ini yang aneh sebenarnya yang ada di sini. Tahu-tahu dia mau dibunuh dengan pembunuhan yang paling keji. Allah subhanahu wa ta'ala sudah selamatkan. Datang lagi kepada sumber pembunuhan ini. Sebelumnya kita ambil pelajaran dulu. Kira-kira kenapa si pemuda tidak berdoa duluan? Kenapa tidak berdoa duluan? Kan dia tahu mau dibunuh ini. Kenapa tidak berdoa duluan? Nanti di atas gunung. Di puncak. Ketika dia akan dilempar. Wallahu alam, mungkin di antara maknanya memberi ilmu kepada kita kehebatan doa itu di saat-saat sempit.
dan di sanalah pemusatan tauhid akan semakin hebat. Ia mungkin juga maknanya sudah tidak ada jalan keluar, tinggal mengantarkan jurus pamungkas. Ya mungkin pemuda tahu akibat doanya, dia tahu kan kehebatan doanya. Iya, tidak bisa lagi. Yang mengantar pun harus binasa sudah. Sebab yang menjadi keinginan utama pemuda adalah manusia selamat di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir kisah yang menjadi penentu. Kemudian pemuda tetap kembali. Dan di sini sebelumnya terlihat kehebatan doa si pemuda. Allahumma ini. Kalau kita ingin Allahummanya kita hebat, buat saluran semua ilmu agama kita, arahkan ke situ. Maka akan hebat itu. Buat jalur semua ilmu Quran sunnah kita, arahkan ke situ. Dasari dia di atas tauhid, arahkan untuk penyempurnaan tauhid. Jadikan dia dalam kekuatan doa kita, Allahumma. Karena itu belajar agama, beribadah, arahnya apa kemana? Harus semakin tertanamnya ilmu bahwa semua selain Allah tidak berhak untuk disembah, dimohon. Dan yang berhak disembah, dimohon padanya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semua kekuatan kita arahkan ke situ, maka Allahumma yang merupakan kalimat pengkhususan ini akan sangat hebat. Apalagi jamaah, ingat, kita sudah tahu ilmu pertama dalam Allahumma apa? Asalnya Allahu, kemudian ada mim yang bertasydid, Allahu ummah. Allahumma. Mim yang bertasydid asalnya adalah kata ya. Ya Allahu. Jelas? Ya Allah. Apa terjemahnya ya Allah? Sudah bahasa Indonesia itu. Kalau orang Indonesia juga digunakan pakai ya dalam doa. Ya. Ya. Berarti ya apa artinya? Doa. Saya menyerumu. Ya Allah. Saya memanggilmu. Saya memohon kepadamu ya Allah. Saya berdoa kepadamu ya Allah. Itu maknanya ya. Kalimat seruan permohonan kepada Allah. Kemudian dihilangkan ya supaya apa? Langsung nama Allah yang pertama disebut. Sampai-sampai kata panggil pun dihilangkan dulu. Supaya langsung nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut. Ini dalam rangka apa? Adab di hadapan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nama yang paling dahsyat ini. Dan diantara maksudnya, supaya apa? Lahir pengkhususan makna. Sebab ya akan dimunculkan di akhir. Yang dipanggil, disebutkan di awal. Supaya lahir pengkhususan. Hanya kepadamu ya Allah saya meminta. Tidak kepada selainmu. Hanya ya muncul dalam bentuk mim yang bertasydid. Paham? Dan mim yang bertasydid ini mempunyai makna yang sangat luas, menunjukkan keluasan makna. Karena itulah permohonan dengan Allahumma ini mencakup seluruh permintaan. Sebab walillahil asmaul husna fad'uhu biha, hanya milik Allah nama-nama yang indah. Maka berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya. Ini adab dalam berdoa. Harus gunakan nama yang sesuai dengan permintaan. Gunakan nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Allahumma rabban nas isfi anta syafi, sembuhkanlah ya Allah
anta, engkaulah asy-syafi yang maha menyembuhkan. Cocok? Urzuqni ya Razzaq, ya Razzaq urzuqni, wahai yang maha memberi rezeki, beri saya rezeki. Cocok? Ya Ghaffar, ighfirli, wahai yang maha mengampuni, ampunilah saya. Cocok? Hah? Itu adab dalam berdoa. Jangan gunakan mentang-mentang yang penting pakai nama Allah. Iya. Tidak tahu artinya bagus cocok atau tidak. Itu tidak beradab. Tidak beradab dalam berdoa. Terus Ustaz Boy, kita sedikit ilmunya ini. Ya makanya belajar Rakyat. Belajar. Dan ini ilmu yang paling hebat dalam Quran. Ilmu yang paling hebat dalam Quran, ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan paling tahu ini ilmu yang paling hebat. Karena itu ini ilmu yang paling dirusak. Tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya kesesatan di sini dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ari Ginanjar bahagian dari orang-orang itu. Seandainya dia berbicara tentang manajemen saja, maka bagus, dia akan terangkat sesuai dengan jalurnya. Tapi dia berbicara tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala seenaknya. Menggunakannya dan memanfaatkannya, menjelaskannya dan menguraikannya tanpa ilmu. Sangat mengerikan. Anggap misalnya istilah yang sangat menjijikkan, God's foot. Cocok gak itu? Titik Tuhan. Titik Tuhan. Ini kesesatan ini. Belum lagi uraiannya, belum lagi penggunaannya, belum lagi penerjemahannya, belum lagi penggunaan nama-nama ini. Belum lagi di mana diajarkan, bagaimana caranya. Itu kalau diurai dalam tinjauan syariat, kehancuran. Tapi orang rasakan tenang. Di gereja juga orang bisa rasakan tenang. Peminum berat. Pecandu berat. Masuk gereja bertobat, dia bisa menangis di hadapan pastor. Kalau sekedar seperti itu. Minum obat penenang, tenang itu. Minum narkoba, menghayal itu. Benar? Karena bisa menenangkan? Lihat, di atas Quran dan Sunnah atau tidak? Di situ cara kita berpikir. Jangan di atas perasaan. Tinggalkan perasaan kita, akal dan pikiran kita. Cocokkan di atas Quran dan Sunnah. Dan beratnya yang seperti ini. Walaupun banyak orang yang sering mendengarkannya. Berat betul. Berat betul ketika diperhadapkan dengan apa? Pikiran dan kebiasaan kita sudah. Banyak-banyak orang kalau sudah terbiasa seperti itu, akalnya, pikirannya sudah. Tidak main sudah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak tahu nama-nama, pakai Allahumma. Ini doa ini apa? Sudah melingkup. Semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mau lebih dalam lagi? Nama Allah, nama yang disebut di sini adalah Allah. Yang asal maknanya yang maha berhak disembah. Yang kedalamannya, kata Ibnu Qayyim, tidak ada yang bisa batasi. Kesimpulannya adalah semua nama dan sifat Allah kembali kepada nama ini. Kalau antum sebut antum sebut Allah, di dalamnya sudah terkandung yang maha mengampuni, yang maha merahmati, yang maha memberi rezeki, yang maha masuk semuanya. Tergantung berapa yang kita paham untuk pendalamannya. Karena itulah kita gunakan sejalan dengan kata min yang menunjukkan keluasan. Allahumma. Makanya orang berbeda-beda dalam mengucapkan Allahumma. Disesuaikan dengan apa? Ilmu dan sikap dia terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Beda. Saya kasih satu. Kita tahu Allah Al-Alim, sepakat? Maha mengetahui? Maha mengetahui? Ada orang
Kalau ada orang, kalau di hadapan kita menampakkan sunnah, tapi ketika keluar, dia akan berbicara buruk tentang majlis ilmu. Dia akan berbicara buruk tentang pengajian ini. Kenapa? Sebab takut didengar. Nanti diketahui. Dia tidak takut didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain. Ada orang, kalau lihat sama temannya merokok. Tapi kalau tidak ada, padahal Allah Ta'ala lihat kan? Dia tahu kan? Allah tahu. Sambung-sambung itu. Kenapa? Padahal dia tahu, Allah tahu. Kenapa ketika orang yang tahu, dia tahu orang tahu, dia bisa menghentikan? Itu apa? Efek dari ilmunya dia, bahwa orang tahu dia. Dia menghindar. Tapi efek dari ilmu dia, bahwa Allah mengetahui dia, tetap lanjut. Ini apa? Rendah dalam memahami, beriman terhadap nama al-alim. Si pemuda ini dalam luar biasa. Dalam mengenal nama Allah, memurnikannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, melahirkan efek yang sangat luar biasa. Siapa yang mengucapkannya ini? Jadi jelas sekali maknanya. Ini kalimat yang paling dahsyat, doa yang paling hebat. Tergantung kita bisa capai atau tidak. Jalurnya jelas, hanya mencapainya itu berat. Tidak ada yang disembunyikan, kebahagiaannya, rahasianya jelas. Iya. Tapi orang memang sulit mencapainya. Ini kalimat. Siapa yang mengucapkan dengan kalimat ini pasti dikabulkan. Inilah al-ismul a'zam. Al-ismul a'zam. Ada hadis Nabi SAW, siapa yang meminta dengan nama yang paling agung, maka pasti dikabulkan. Ini dia. Di antara ulama mengatakan, semua nama-nama Allah itu nama yang agung. Tapi kalau yang ini, sepakat semuanya ini. Hanya ada yang mengatakan semuanya. Dan ada yang mengkhususkan ini. Tapi yang jelas ini nama yang paling hebat di antara semua nama. Allahumma. Ini dipakai oleh si pemuda. Akhirnya apa? Goyang. Langsung terwujud. Jatuh. Gunung seperti memilih siapa yang mau dijatuhkan. Si pemuda datang kembali kepada raja. Kenapa datang kembali? Ini. Kenapa datang kembali? Selesai masalah. Dia pergi, selesai masalah. Ada yang mau menangkap, dia tinggal berdoa. Selesai masalah. Masalahnya adalah tanggung jawab ilmu. Pemuda adalah orang yang sangat luar biasa dalam bertauhid. Kecintaannya terhadap tauhid menginginkan masyarakat pun menerima tauhid, walaupun dirinya harus menjadi korban. Ini lelaki yang sebenarnya dalam menghadapi syirik. Dalam menghadapi kesyirikan. Dalam menghadapi penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia datang kepada raja. Otomatis ini peristiwa akan tersebar di tengah masyarakat. Tersebar dia ini. Pasti tersebar. Apa? Sebelum ini si pemuda sudah terkenal tidak? Sudah terkenal ini, orang sakti. Kalau istilahnya kita. Punya kebaikan. Akhlaknya, kebaikannya. Nampak. Ihsannya, keilmuannya nampak. Dan manfaatnya kepada masyarakat nampak. Lihat awal ketika dia memuji, apa yang dia inginkan? Dia ingin supaya manusia selamat. Itu manfaat dari tauhid. Penyampaian tauhid semata karena ingin menyelamatkan manusia. Walaupun orang harus mengatakan, orang akan berkata begini. Harus dihadapi. Si pemuda tidak surut. Dia datangi raja. Faqala lahul malik, raja berkata, "Ma fu'ila bi ashabi?" Apa yang menimpa pasukan khusus saya itu? Sahabat-sahabatku. Apa kata ke pemuda? Pemuda katakan, Pemuda katakan apa? Saya hebat, saya apa?
Tidak. Ini kondisi puncak-puncak tauhid. Kafanihimullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan saya dari mereka. Bahkan doanya pun dia tidak sebut. Saya berdoa. Sebab dia tidak sebut. Usaha dia tidak sebut. Ilmu yang dia terapkan supaya Allah selamatkan, dia tidak sebut. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala telah selamatkan saya dari mereka. Sebab apa? Ini hujjah selanjutnya. Hujjah selanjutnya untuk siraja yang mengaku Tuhan. Supaya dia paham bahwa ada yang maha luar biasa. Yang maha menyelamatkan. Iya. Si pemuda ingin pahamkan siraja. Dia datang. Yang menyelamatkan saya Allah subhanahu wa ta'ala. Si raja kan tahu, Tuhannya si pemuda ini. Jangankan menyebut namanya. Jangankan mengakui. Apa, jangankan menyebut namanya. Mengakui ada Tuhan saja selain dia, tidak akan mungkin. Tapi lihat akhirnya, si pemuda menggiring si raja, harus justru meminta kepada Allah. Menyebut Allah dan meminta kepada Allah. Di sini siasat yang teramat dahsyat. Tidak ada ahli politik yang lebih hebat dari ini. Politik dalam arti siasat. Siasat peperangan yang tiada tandingannya. Menanamkan ilmu. Menanamkan hujjah sedikit demi sedikit. Iya. Ini yang mengaku Tuhan ini. Akhirnya apa? Si raja harus menyebut nama Allah. Bahkan meminta. Ketika disebut, minta kepada Allah. Supaya bisa membunuh si pemuda, dan itu yang diinginkan supaya didengar oleh seluruh masyarakat. Berimanlah seluruhnya, menyatakan la ilaha illallah. Apa arti sebuah nyawa ketika itu? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini dia. Jadi beliau datang dakwah tauhid, harus tetap menyampaikan. Ini yang sangat berat. Tidak ada yang bisa menempuh jalan ini kecuali orang-orang yang memang sudah pantas diangkat dengan ilmunya. Harus diuji dengan kehebatan ujian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut pertemuan selanjutnya. Tapi kita sudah dapat poin-poin globalnya. Insyaallah cukup sekian. Subhanallah. Alhamdulillah.